Ha, dengan cerita itu budak reverse yang datang ke KLCC siap pening nak makan apa tengah hari sebab orang sendiri pun tak ada duit sebenarnya nak makan. Ha, tapi hari ini khas untuk semua pendengar My Campus Radio, Iwan nak sharekan dengan korang ada tempat makanan murah sebenarnya yang ada di KLCC. Ha, selalu korang macam korang makan dekat apa, dekat Miss Kwan lah, dekat apa Madam Kwan lah kan, ataupun apa Little Penang lah, semua harga melebihi bajet dan boleh katakan nanti korang boleh kopak lah, bengkok lah kan. So hari ni Iwan akan sharekan korang harga dalam lingkungan RM10 hingga ke RM15 yang korang boleh dapatkan di KLCC. Agak terkejut juga kan. Tapi sebenarnya ada juga yang Iwan dah temui korang boleh dapat makanan yang selalu korang makan dalam harga RM3 sahaja. So kalau korang nak tahu, korang kena dengar kat Iwan sampai pukul 11 lagi sebab Iwan akan share tempat mana dan level mana yang korang boleh pergi supaya korang boleh serang KLCC dan korang boleh makankan makanan-makanan yang sedap dan orang kata murah. Dan ada juga makanan yang Iwan akan share. Makanan sebenarnya nak lebih kurang makanan ala-ala barat. Ada satu nama yang ternama tu, tapi korang juga boleh dapatkan di tempat yang best di KLCC dengan harga yang murah. Nak tahu kat mana? Korang kena dengar sampai pukul 11. Alright, so jangan lupa komen di Facebook kami. Korang boleh search dekat Facebook, korang search My Campus Jarak Radio. Jangan lupa like. Ha, bila korang dah like, post paling atas sekali Iwan ada share berkenaan topik kita pada hari ini. Kalau korang sendiri ada cadangan ataupun tempat mana-mana yang dekat dalam KLCC yang korang dah makan, tiba-tiba korang rasa murah, korang nak share dengan Iwan, korang boleh share. Ataupun kalau korang sendiri rasa korang nak call ataupun korang nak tuju lagu, korang boleh hubungi Iwan di 0389589477. Jom kita borak, kita upaskan dekat mana nak dapatkan makanan murah di KLCC. Korang mesti tak percaya kan? Siap ada makanan yang paling murah yang selalu korang makan siap dengan harga RM3 lagi. Iwan nak sharekan. Tapi yang tu Iwan akan share hujung-hujung saja. Kalau korang nak tahu, korang kena dengarkan Iwan sampai pukul 11. Alright. So jangan lupa juga tweet kami di Twitter. Korang search je @mycampusradio. Lagi sekali Iwan ingatkan, campus tu bukan huruf C tapi huruf K. Dan jangan lupa #mycampusam. Alright. So stay tune bersama Iwan di mycampusam. Jom berubah bersama. Selamat pagi kepada semua pendengar My Campus Radio. So korang dah breakfast ke belum? Ha, so hari ni Iwan dengar jalan dekat luar tu agak jam. So korang kat luar tu pun perlu berhati-hati di jalan raya sebab tengah musim hujan sekarang. Dan Iwan nampak juga tadi on the way nak ke My Campus Radio ni dah ada kemalangan di MR tu. So Iwan nak korang berhati-hati di jalan raya untuk mengelakkan kesesakan juga. Selain daripada tu juga, hari ni untuk pengenalan korang, Iwan nak sharekan dengan korang tentang bajet. Macam biasalah, hari Selasa kita cerita pasal bajet. Dan hari ni agak special sebab Iwan sendiri merasai pergi ke KLCC dan mencari makanan lebih kurang harga range RM10 hingga RM15. So korang mesti tertanya-tanya macam mana nak dapatkan makanan yang murah di KLCC ni. Sebab selalunya macam kita pergi ke Madam Kwan, kita pergi ke Little Penang, kedai-kedai Thailand yang ada di KLCC, semua harga melebihi daripada bajet. Iaitu bagi Iwan, kalau RM20 ke atas boleh dikonsider macam mahal. Tapi hari ini Iwan akan share dengan korang, iaitu harga dalam lingkungan RM10 hingga RM15 juga. Dan korang juga boleh dapatkan makanan yang biasa korang makan kat luar dengan harga RM3. Korang kena tunggu dengan Iwan sampai pukul 11 sebab Iwan akan share ada beberapa tempat yang korang perlu pergi di KLCC dan rasakan makanan yang murah dan sedap di KLCC. Untuk pengetahuan semua juga, macam korang tahu ada dekat KLCC dia ada 3 wing, iaitu dia ada orang dia panggil, dia gelarkan mall lah, Ramly Mall, Ampang Mall dan Park Mall. Dan tempat-tempat yang selalu menjadi orang kata apa, tempat makan staff-staff area situ kan, antara tingkat 2 dan tingkat 4. Itu antara yang menjadi famous. Tapi hari ni Iwan nak share, buat masa ni Iwan akan sharekan dengan korang dulu, iaitu di tingkat 2, iaitu tingkat 2 di Park Mall, iaitu food court yang nama Signature Food Court. Dekat situ ada beberapa kedai yang menarik yang Iwan tengok, yang menarik perhatian Iwan, dan harga range dia lebih kurang RM10 ke RM15. Nama kedai tu ialah Walk and Grill. Dia macam apa, orang kata apa, Pak Wok apa yang selalu makan kat dalam kuali tu kan. Kalau korang pergi ke tingkat 2 tu, kedai Wok and Grill ni, makanan dia majoriti harga dia range RM9.50 ke RM11. Dan nasi-nasi goreng dia pun semua berharga RM9
dan masih di dalam range. Dan dia punya, orang kata, noodles dia pun harga semua adalah lingkungan RM9 ke RM9.50. Korang kena pergi ke Wok and Grill ni, sebab memang kalau korang pergi ke Wok and Grill ni, yang Iwan tengok memang ramai sangat orang beratur. Sebab makanan dia, dan Iwan tanya pendapat ke orang kat luar sana yang membeli, memang makanan di Wok and Grill ni sangat sedap. Dan dia kira orang kata menepati cita rasa rakyat Malaysia dah. Dan macam orang kata pelancong-pelancong asing pun yang berada di sekeliling KL situ pun boleh merasakan apa orang kata makanan Malaysia dan juga makanan masakan Thailand dekat tingkat dua. Contohnya macam kita ada kat sini sambal ayam lah, ada sweet sour chicken with rice lah. Maksudnya makanan berlauk pun ada juga dekat dalam Wok and Grill ni. So korang memang kena pergi ke Wok and Grill ni lah. Sebab Iwan bila tengok kedai Wok and Grill ni ramai, so rasa macam kenapa ramai kan? So memang dia ramai dan harga dia pun sangat orang kata menepati bajet yang kita adalah. Dan yang kedua Iwan nak sharekan dengan korang, iaitu kedai dia nama Sizzle, Sizzles. Kedai ni dia menjual makanan jenis yang macam hot plate tu lah. Macam apa yang kat sini ada, iaitu hot plate chicken, ada hot plate black pepper, clay pot chicken rice with mushroom, hot plate chicken lah. Semua makanan hot plate yang ada dekat sini semua harga di bawah RM10. Contohnya macam tadi Won sebut hot plate chicken, harga dia dalam harga RM9. So bagi yang peminat makanan-makanan hot plate ni, korang boleh pergi ke kedai Sizzle ni, sebab kedai Sizzle ni memang harga di bawah RM10. Selain daripada tu juga macam korang boleh order air pun, air dia ada air di center kat tengah tu, korang boleh beli. Memang harga pun di dalam range. Contohnya macam korang beli air Bandung ke, air soya ke, semua dalam harga RM3. Kalau macam tadi kita dah beli dalam makanan dalam harga RM10. So kalau korang beli air dalam RM3, baru RM13 kan, tak sampai RM15 kan. So itu masih menjadi orang kata bajet bagi semua pengunjung-pengunjung di Suria KLCC dan juga pelajar-pelajar kampus yang kat sana yang korang nak lepak buat assignment bersama kawan-kawan. So korang rasa cool lah. So lepas ni you akan share dengan korang lagi ada beberapa kedai yang ada di Park Mall, iaitu di Signature Food Court ni. Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune dengan Iwan sampai pukul 11, sebab Iwan akan cerita lagi. Sebab Iwan semalam dah buat orang kata kembara di KLCC untuk mencari dan mengejar makanan mana yang murah yang ada di KLCC. Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune di MyCampusCM. Jom berubah bersama.